akan hadir sesaat lagi tetap di 100% Football. Ya, football holic kejutan terjadi di menit akhir jelang kick-off perdana Liga Domestik Indonesia. Kompetisi yang semula bernama ISL kini resmi bertransformasi menjadi QNB League. Menyusul hadirnya suntikan dana segar dari sponsor baru yang juga menjadi sponsor bagi klub raksasa Paris Saint-Germain. Di 60 menit ke depan, kick-off QNB League akan resmi dibuka nih. Nah, untuk laga perdana, nah, duel Braroma dendam akan terjadi kala Persib menjamu Semen Padang di Jalak Harupat. Nah, sementara di partai selanjutnya nih, Arema yang lolos dari jerat Bopi akan ditantang Persija Jakarta. Wah, kira-kira bagaimana ya prediksi kedua laga? Yuk kita lihat, ini dia. Gareth Bale kalahkan Messi dan Ronaldo. Tetap di 100% Football. Nah, footballholic dominasi Lionel Messi dan Ronaldo dalam urusan mencetak gol sukses menenggelamkan sederet talenta potensial di pentas La Liga dan Eropa. Tapi, kondisi ini tidak berlaku jika mengulas tentang sosok Raja Dribble tercepat. Karena baik Messi ya, ataupun CR7 bahkan tidak masuk nih dalam daftar tiga besar. Tuh, terus siapa ya yang jadi Raja Dribble-nya? Yuk kita lihat. Wah, selamat ya buat Gareth Bale. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Gak terasa ya, footballholic udah 30 menit nih. Wah, sampai belibetan. Udah 30 menit nih, Vina menemani footballholic di rumah. Jangan lupa ya, saksikan besok jam 2 siang hanya di Global TV. Seru, saya Vina Philip. Bye.